Yo guys, kembali bersama gue dan Alan guys, dan di situ gue masih mainin game di Kingdom Hero Legendaris guys ya. Nah, di video kali ini gue mau sebenarnya simply mau ngegacha aja guys ya, karena memang sudah ngumpulin banyak ya. Jadi lu saran dari gue itu jangan pakai scroll rekrut senior, lu pakailah di akhir-akhir, karena di sini itu lumayan guys ya, tuh ada rekrut senior. Di sini kalau lu rekrutnya 60 kali lumayan dapat scroll rekrut negaranya itu 4 biji. Lalu script rekrut seniornya itu 1, 2, 3, 4. Lumayan banget ya. Kita langsung aja mau gacha. Sebelumnya kita mungkin buka ini dulu guys ya. Kita buka season dulu nih. Dapat apa? Lubu kah? Ya hujan lagi anjir. Ini orange-nya Zhang Jiao. Oke, lumayan ya guys ya. Buat tumbal ya. Buat tumbal. Anjir ini sih. Jadi dong nih lama-lama aku punya si. Iya nih jadi nih. Dikit lagi jadi. Ini bisa dijadiin. Bisa dijadiin bahkan lebih daripada lubu. Lu ini dia ucan gua gila, dapat dia ucan mulu, maunya lubu juga. Oke, tanpa berlama-lama kita coba dari rekrutmen dulu aja guys ya. Kita coba ini apakah dapat ada SSR nyangkut apakah? Oh, nggak ada guys, nggak ada. 52 ya guys ya. Ini ada ini mungkin nama aku nih, nama diganti nama jadi Ampas ya. Kita ganti nama lagi ya guys ya. Kita ganti nama lagi guys. Ganti nama lagi ke yang normal lagi aja guys ya, nggak perlu pakai hoki-hokian lah, itu bullshit ya, bullshit. Sekarang kita langsung aja, mungkin kita coba dari Zotai dulu guys ya, mungkin dari Zotai dulu nih. Kita coba satu kali pertama dulu guys ya. Ceprot, lihat sih cuy, pertanda buruk. Oke lah, kita hajar ini. Gua maunya itu dapetin lubu ya, kalau nggak lubu Caupi, yaitu Caupi juga gue pengen sih sebenarnya. Caupi atau enggak lubu guys, Sunjian. Oke. Okay. Rekrut pertama dulu guys, kita langsung hajar aja. Caprot. Boom. Tetap harus bersyukur guys, enggak apa-apa. Tetap harus bersyukur. Mungkin kita ganti sama si Zota ya. Mungkin Zotanya dapat nih guys. 500% guys ya. Maknya selu anjir gua enggak itu. Cuy, apa-apa guys, gak apa-apa. Liu Bei kah? Enggak terlalu pengen Liu Bei. Caupi atau lubu ya. Caupi atau lubu. Apa aja dah, udahlah bodo amat lah, aku jebret. Wah gile coy, apa aja tapi juga gak SR atau R gitu ya. Apa, hajar lagi guys, gak apa-apa guys. Gak apa-apa, santuy. Kita harus mungkin pakai teori nyembah altar dulu guys ya. Mungkin pakai teori nyembah altar. Ya, kita 7 ya, lucky number nih. Lucky number kita kasih ke sini dulu semuanya ya, ke batu ya, supaya developer kagak batu guys. Kita dikasih hero yang bagus. 10 lagi guys, langsung Caupi cuy. Seperti apa yang gue pengen sih sebenarnya Caupi ya, cuman menarik nih guys, ini bikin gue galau nih guys ya. Bisa gue pakai nih guys. Sama si Sucu ya, nggak bakal kepake juga kan Sucu ya. Ini bisa gue kepake nih lama-lama nih kalau begini nih. Coba kita lihat apa Zotai ini, kita ganti Caupi guys. Zotai kita ganti Caupi nanti lah ya. Nanti kita gacha dulu aja guys. Kita gacha lagi, gue pengen Sunjian lah ya. Sunjian bisa jadi biru nih kalau dapet nih. Ayo dong Sunjian dong. Atau Caupi lagi lah biar biru. Caupi lagi Anjay, gak apa-apa guys ya. Santuy, gak apa-apa, kita klik lagi Caupi atau si Lubu ya guys. Caupi atau Lubu, ayo Caupi atau Lubu. 10 kali cem. Aduh Sunce coy. Oke. Toko hero ya, langsung beli. Dapat apa? Tanpa berlama-lama guys, kita bantai aja langsung di bread. Lubu cuy, di mana lubuku? Kata si Diao Chan tuh. Di mana lubunya saya? Oke, lumayan. 2 lagi guys.
2000 2 lagi guys, bisa kita upgrade guys. Ya 2 lagi bisa kita upgrade si Lubu ya guys ya. Lubu ini tapi cuma untuk free to play. Ya, cuma untuk free to play guys, karena kalau udah yang di atas atas tuh udah enggak dipakai itu Lubu. Mana Lubu? Mana di mana Lubuku? Ditanya tuh, di mana Lubuku? Oh, ini ada. Dewa Solter ada ya, Gajah Mada ada enggak? Oh, ada juga ada. Ersa Scarlet. Oh, ada. Ini masih yang ini yang lagi pada nanjak-nanjak nih guys, yang pada nanjak-nanjak. Tapi kalau Emperor coba kita lihat di mana Lubuku tadi itu guys ya. Oh, Yuanjia. Apakah ada? Oh, ada Lubu ya. Lubu ada. Zalazar. Zalazar juga udah enggak ada tuh. Udah di mana Lubu? Tapi enggak apa-apa. Gue berharap dapat sih Lubu, guys. Makan tempe, konten lagi yang dapat. Siap. Kita harus hoki, guys ya. Karena dijadiin konten, guys. Developer harusnya lihat supaya game-nya maju terus. Wah, ini kurangnya banyak, coy. Kurangnya 8. Kita masih punya 6. Kita masih punya 6, kurangnya 8. Gimana nih? Kita ecer ya, kita ecer guys, kita ecer. Copi lagi dong, dapet. Ya kita coba ini dulu lah, kita coba si Zotai dulu guys ya. Kita coba Zotai, kita klik Zotainya, kita klik. Kita klik, kita kergetan. Anjir, bulian si lagi coy. Lagi lu. Anjir, lumeng coy. Duh, kayak lagi ayo Zotai, Zotai, Zotai. Oh ini dulu, ini stack tenior dulu. Kita ecer ya guys ya, kita kurang 8 kali. Saya mau dapat copi lagi. Saya mau dapat copi lagi. Aduh. 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 Waduh. Waduh. Kacau, kacau, kacau balau, kacau balau. Dua lagi, guys. Dua lagi, guys. Beli aja enggak apa-apa. Dua kali ya, sekali lagi. Oke, udah cukup. Cukup, cukup. Cukup sudah. Mungkin teori buka harta dulu guys ya, teori buka harta dulu mungkin nih. Dengan kita buka harta kita dikasih si Zotai gitu ya. Ini kalau Zotai nggak dapet fix gue ganti si Caupi sih guys, fix gue ganti si Caupi sih. Rekrut su guys, nggak tar nggak perlu ya. Zotai ayo Zotai, keluarlah kau Zotai. Dua kali kesempatan doang guys. Kali berapa? 2100 enggak punyain gua, enggak punya ya. Zotai anjir. Lian si cuy terakhir nih, kesempatan terakhir biasa dikasih nih. Developer suka ngeledek nih. Kita klik-klik dulu nih hidungnya biar mimisan. Dapat Zotai anjay, susah banget ya. Susah banget, luar binasa sih. Fix ini gua ganti sih. Zotai fix gua ganti Caupi udah fix. Lalu kita akan coba mulai manjat lagi nih guys. Ini Sachi tadi kok kalah juga. Gila, gak tembus cuy. Gara-gara ada si Caupi yang nge-heal mulu kayak orang gila. Kita nih ya, coba ya. Kita tantang ya. Jadi ada Zotai oke ya. Zotai itu oke. Skill 4-nya itu yang oke. Cuman ya Caupi itu lebih oke. Kenapa? Karena nge-heal mulu guys. Karena nge-heal mulu. Oke tuh lumayan kestun ya Caupinya guys ya. Lumayan. Oke, okay. Guardian Shield, gue juga Guardian Shield. Depan gue sih udah cukup tameng nih guys ya. Force Wind, oke. Okay. Force Fierce Wind, oke. Okay, kasih lagi itu. Eight Diagrams lumayan. Damage itu kayak parah sih gili-gili eh. Nah di ulti gue juga hampir nggak kurang. Invisible. Nih HP dia penuh lagi nih. Kalau si monyong si Caupinya ini ulti full lagi, kan bangke gitu ya. Bread nih, full lagi nih. Cerot. Full lagi, oke. Gebukin lagi, cicil lagi pelan-pelan ya. Pelan-pelan cicil lagi, guys. Cicil pelan-pelan lagi. Guardian Shield lagi, go first. Di first win, guanya udah lumayan bonyok-bonyok nih, guys ya. Golden Spear. Oke, enggak kurang. Emperor Order lagi. Gini terus, guys. Gini terus ya. Sampai lebaran datang begini terus guys. Oh. Sama-sama enggak damage nih tuh. Enggak damage benar. Enggak damage. Oke. Eight diagrams lagi.
invisible lagi. Oke. Sampai bego guys, fierce lagi. Dibales. Begini-begini terus nih, tapi dia ada regen HP dikit-dikit dari si Chaopi. Gua nggak punya. Nah, terus aja begini terus Guardian. Sampai bosan nonton ini ya nih. Sampai round berapa nih guys ya? Sampai round berapa nih kita lihat nih. Guardian lagi. Memang ini Chaopi hero brengsek ini, mesti kena neng Anya Geraldine nih. Empress si mampus buat kagak bisa ngil ngehil ya. Cuman ya apalah daya free to play guys ya. Boro-boro Empress si guys. Dapat satu aja kagak. Round 9 guys ya. Oke, mati akhirnya gue punya Chaoren. Hidup lagi tapi ultimate lagi. Begitu terus guys. Kagak kurang tuh, udah padahal udah ke-stun ya Chaopi-nya dia ya. Chaopi dia udah ke-stun guys. Tapi memang Zhoutai itu parah sih. Parah kayak ngebug anjir. Kalau enggak ada Jiasu tuh nge-reduce damage gila tuh. Full lagi udah. Ronde 11 guys, ronde 11. Tungguin aja sampai ronde berapa nih. Oke, Golden Spear. Tampol. Mati kan akhirnya kan? Mati. Oke, ultimate Golden Spear. Golden Spear. Kalau ujung-ujungnya karena ya memang kagak punya regen HP. Boom. Mokat. Oke, eight diagrams. Itulah Chaopi. Kampret. Dijual murah lah gitu. Dan dia udah ngalahin gue dijual murah lagi. Kan kesel lah gitu ya guys ya. Jadi mungkin segitu dulu aja guys videonya guys. Semoga menghibur, semoga bermanfaat. Jangan lupa buat subscribe, like, sama komen. Nyalain juga lonceng notifikasi supaya lu orang gak ketinggalan info-info menarik seputar game ini khususnya dari gua. Oke guys, thank you for watching and see you to next video. Bye bye. Ciao.